Salam. Loh, kok Bapak udah pulang? Iya, Bu. Kerjaan Bapak hari ini kurang sedikit. Udah, Bapak istirahat aja dulu. Ibu, ini pakaiannya. Apaan kamu tadi bareng dengan suami saya? Apa jangan-jangan? Sebabin, Ibu, tadi saya cuma ketemu sama Bapak di jalan. Bohong kamu, saya tadi lihat sendiri. Kamu mesra-mesraan dengan suami saya. Jangan coba-coba kamu godain suami saya. Jangan harap kamu kerja lagi di sini. Pergi sana. Tapi Bu, gimana dengan gaji saya bulan ini? Hah? Gaji? Kerjaannya aja nggak benar gaji. Pergi sana. Pergi. Nggak ada makanan. Nggak ada. Ya Allah, hamba lapar. Alhamdulillah, akhirnya hamba bisa makan. Tapi pisang ini kayaknya nggak bisa dimakan. Teteh, Iman lapar, perut Iman sakit. Iya, sebentar. Kamu makan pisang ya, biar cepat sembuh. Pisang itu banyak vitaminnya. Sok aja dimakan. Katanya mau berobat, terus jalan-jalan. Iya, tadi teh Bu Itusnya lagi nggak ada, lagi keluar kota, jadi gajinya ditunda. Oh, terus kapan? Kita janji besok ya. Hamba, ya Allah. Hamba sudah membohongi adik hamba sendiri. Maafkan hamba. Aduh, lapar. Hanya pisang ini yang tersisa. Ya Allah, kuatkanlah hamba, ya Allah. Berilah hamba petunjukmu.
Astagfirullahaladzim. Pak, Ibu nggak suka Bapak terlalu dekat sama si Siti itu. Ibu kok ngomongnya begitu, Bu? Si Siti itu udah anggap anak Bapak sendiri. Iya, sekarang anak lama-lama jadi istri simpanan Bapak. Ya sudah, ngomong sama Ibu tidak ada beresnya. Oh, Bu, gimana tempo hari? Gaji situ udah dikasih belum, Bu? Hah? Gaji? Udah, Pak, udah, Pak. Udah Ibu kasih, Pak. Ya udah, kalau Ibu udah kasih, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ibu juga mau ngambil jahitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa deh, Siti marah gak ya? Kok gak kering-kering ya? Sore begini si Siti belum nganterin pakaian. Kebiasaan tuh anak. Bener pulang ngajar. Apa saya susul ke rumahnya aja deh. Iya, tadi baju teteh kenapa basah? Tadi pasti sungai teteh kepeleset, jadi jatuh ke air. Makanya bajunya basah. Udah, nggak usah dibahas ya. Siti, keluar kamu. Siti. Siti. Siapa Siti? Teteh? Biar teteh lihat dulu ya. Kamu tunggu aja di sini ya. Siti. Dianterin. Ibu, saya mau minta maaf. Hah? Maaf? Kenapa lagi? Tadi di sungai, baju ibu pas saya cuci ada yang hanyut. Hah? Saya udah cari-cari ibu, tapi gak ketemu. Kamu itu bisa kerja apa enggak sih? Dasar pembawa sial. Pokoknya saya gak mau tahu. Kembaliin baju saya. Iya, Bu. Nanti biar Siti ganti.
Ganti. Rumah kamu aja kayak gini, ganti. Gembel aja mau ganti sama saya. Pokoknya saya gak mau tahu. Kenapa, Teh? Kakak sama adik. Ada apa? Sama aja. Udah, Bu. Iman gak tahu apa-apa. Mulai hari ini saya pecat kamu. Lama-lama saya jadi gila. Jaga mulut ibu. Sekalipun kita gembel, tapi kita tidak pernah menghina seperti ibu. Sabar ya, Teh. Sabar. Jangan tinggalkan.
rasakan aku sendiri disini. Takut temani sepi. Jangan biarkan aku sendiri disini. Dekatlah diriku lagi. Aku terdiam, tak bisa.